Penyanyi Syura Badrul mengakui perkongsian yang dibuat naik melalui akaun Instagramnya mengenai doa orang dianiaya ada kaitan dengan isu dia tidak mendapat baki bayaran yang masih tertunggak daripada penerbit teater korupsi Dewan Senandung. Kata Syura, dia tak ada niat nak membuka aib mana-mana pihak namun hanya menuntut haknya dan rakan-rakan artis serta kru yang terlibat dalam pementasan tersebut. Saya memang terasa dianiaya dan itu yang saya rasa sebagai seorang artis yang sudah menjayakan teater itu seperti yang diminta. Walaupun saya terlibat pada saat akhir, tapi saya sudah jalankan tanggungjawab. Mungkin ada pelakon dan kru yang sudah menerima 30%, tapi sehingga kini saya hanya dapat 6% dan ada yang masih belum menerima apa-apa pembayaran yang mana mengikut perjanjian kontrak, bayaran 60% sepatutnya sudah diterima satu hari sebelum persembahan berlangsung. Pada mulanya, saya dan beberapa rakan artis yang terlibat tidak mahu hebohkan perkara ini atau membuka aib memandangkan nama Kak Oji sangat besar dalam industri. Malah dia juga seorang yang disegani dalam dunia lakonan. Tapi, sudah hampir 2 bulan kami tidak menerima bayaran penuh yang sepatutnya dalam perjanjian kontrak perlu diberikan pada 16 Mac lepas. Jadi, apa yang saya dan rakan artis lain buat untuk tuntut hak kami saja? Syura mendedahkan, ada beberapa rakan artis yang sudah membuat laporan polis tentang isu tersebut dan dia juga akan membuat langkah yang sama. Atas dasar hormat dan percaya, saya pada mulanya tak kisah teruskan lakukan persembahan pementasan itu tanpa diberi bayaran seperti yang dijanjikan. Tapi tak sangka pula akhirnya boleh jadi begini. Tapi saya kecewa sebab Kak Oji hanya berdiam diri tanpa memberitahu apa-apa selepas kami mendesaknya untuk melunaskan bayaran tersebut sejak Khamis sehingga sekarang.